Riga Sadiwa Saktirabani, putra pertama Revalina Estemat dengan Randy Aditya, tengah mengalami pertumbuhan yang pesat. Masa-masa seperti itu menjadi sangat penting bagi artis kelahiran 26 November 1985 itu untuk terus memperhatikan sang buah hati. Terutama dalam soal asupan makanan yang tidak boleh sembarangan dikonsumsi agar perkembangan Riga berjalan sesuai harapan. Sekarang sih dia mau masuk 10 bulan, jadi udah belajar jalan, ya kan, udah titah-titah gitu, terus udah ngoceh-ngoceh, manjat-manjat juga udah, pokoknya udah gak bisa diem sama sekali, Mbak. Malah sekarang tuh yang terakhir sotoinya gitu, dia kalau kita, kan kalau belajar titah kan dua tangan ya, ini tuh dia maunya satu tangan doang, jadi satunya dilepas gitu sama dia, kan kita takut ya, cuma dia bisa sih, pelan-pelan gitu, tapi ya kayak, aduh deg-degan juga akunya. Udah gitu, terakhir sih udah bisa belajar salim gitu, cium tangan gitu, bisa. Lumayan ini nggak boleh itu nggak boleh, cuman ya nggak terlalu sih, paling aku kayak gitu tuh soal makanan, karena kan masih umur segitu nggak boleh manis, nggak boleh gula, nggak boleh garam, ya kan. Terus kalau goreng-goreng juga kan paling minyaknya juga mesti yang olive oil, ya kan. Sekarang aku belum rasa tuh, belum terlalu aku kasih banget, masih eksklusif. Pengennya sih 2 tahun ya, kalau emang masih keluar terus, mudah-mudahan insya Allah. Pertumbuhan anak akan berjalan dengan baik bila ditunjang dengan menu makanan yang baik pula. Sadar akan hal tersebut, Reva berusaha meracik menu-menu yang dapat disuka oleh sang buah hati. Aku kan gak bisa masak, tapi untungnya aku punya mbak yang jago masak. Jadi ya selama ini mbakku yang masak gitu untuk anakku. Jadi paling kita kayak bikin menu gitu setiap seminggu sekali, bikin menu untuk seminggu ke depan atau 2 minggu ke depan gitu. Tetap kalau menu tuh aku yang ngatur, tapi yang untuk prakteknya ya mbakku. Dia tuh paling suka makan pasta. Makaroni tuh dia suka banget. Makaroni misalnya makaroni pakai ayam atau pakai daging atau pakai salmon, itu dia suka banget.